Adem rek ning kene rek. Halo, Mbah. Mendinginkan. Tutupe jam piro, Pak, kene, Pak? Oh, sore engko jam 5. Aku lek Senin buka terus kene ya. Buka terus. Liyane Senin tutup ya iki. Kali tutup, Mas. Full terus. Sing tempat liyane. Iya, tempat liyane ana sing libur dina Senin, dina Selasa, nek kene terus buka. Berek ning isor pohon pinus rek iki rek aku rek. Pak mandi iso Pak ning kene, enak kali ta? Mandi ono, Mas. Aman pas ning anan sing ana, trek ning kono ono kali gede. Oh iya, pene kongkom iki. Suasana Tan Pinus, wisata Pinus Songgon. Keliling-keliling, Mbah. Wisata Pinus Songgon. Monggo kok sepi hari ini, hari Senin, Bro. Hari Senin lagi. Ya, ini lereng pegunungan Raung ini di ketinggian 900 di atas permukaan laut ini. Dan yang diki menung sana ini. Sepi ning ati riko hang nampiani. Sinyal kurang bagus. Jangan lupa. Sampai dari sini sinyal kurang bagus karena tertutup oleh rerimbunan pohon apa ini, pohon pinus. Sana karena di hari Senin sangat sepi sunyi. Ada mak lampir, mak jombret. Aku mantul dengan di warung itu. Iki paling kali ini, Mas. Nah, itu dia. Baru ketemu. Maju mono golek watu, mencoba untuk menata batu biar tidak ngelempang di suasana di Sungai Songgon, tepatnya di pohon pinus, saudara.
Bet paran lek. Masa kecil kurang bahagia. Sangat berhasil ya. Karya Mas Sumono. Atus neng kali ambruk. Atus neng kali kosokan watu. Kali Badengan di wisata pohon pinus Songgon. Ini adalah tanaman seladah. Wisata pohon pinus ini. Di lereng pegunungan Raung, Songgon. Tiap hari buka. Tempat yang nyaman untuk bersantai dan menenangkan diri. Tempat yang nyaman dan tenang ini. Masih sepi, suasana new normal. Tapi kawasan ini buka setiap hari masih.